Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita latihan Waalaikumsalam warahmatullahi ayat ke saat kayak kedua ya, surat Al-Kafirun wabarakatuh. ayat kedua tidak ada huruf sia. Karena ayat pertama ada huruf sianya ya. Huruf simil regular al-sani. Nah, untuk itu tolong dibacakan tips latihannya dulu oleh Bu Safina, Ibu Firman, kemudian nanti Bu Rida yang latihannya dan Ibu Pepe yang membimbing. Silakan Bu Firman atau Bu Safina. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tip latihan 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu 1. Bentuk, 2. Pelaku, 3. Akar kata, 4. Pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. 1. Akar kata. 2. Bila berawalanmu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikan kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Susun dalam bahasa Indonesia yang baku, sesuai bahasa Indonesia yang benar. Terima kasih Bu Safina ya. Sekarang Bu Erida. Sekarang Bu Erida. Iya. Ayat 1 ya. Kedua. Ayat 2. Ayat 2 surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kita penggal. Ya, bantu ya. Dan ya, sini. La. La. A'budu. Ma. Ya. Ta'budun. Oh. Oke, ini ya dua ya. Oke. Iya. La, ya sudah. La huruf artinya tidak. A budu KKSAD. Kenapa KKSAD, Pak? Karena okay. Ada alif itu. Hah? Ada alifnya. Alifnya? Kalau alif saja. Sama doma. Sama ah, doma. Alif dan? Doma. Karena kalau alif aja, anjala nanti juga alif. Iya, ada domahnya. Ada alif dan ada sukun, domah. Ada doma. Ah, ada alif sukun dan doma. Nah, alif. Kakak SAD. Okay. Apa lagi? Apa? Kak, apa bentuknya kakak SAD? Pelakunya Ana. Oke. Okay. Okay. Akar katanya abada. Abada. Oke. Okay. Oke, okay, apa lagi? Artinya menyembah. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Artinya aku sembah. Belum, tidak aku. Belum boleh, belum boleh. Masih ada yang kurang urainya. Masih kurang urainya, masih kurang, kurang. Apa lagi? Ya. KKSAD. Polanya belum. Tadi polanya faala. Iya, belum sebut. Belum ditulis sudah, ditulis sudah tapi disebut belum. Oh, lupa. Polanya apa? A. Oke. Nah. Apa artinya ini? Kakak Sade, pelakunya anak, karakter ambada, pola faala. Artinya apa kalau dikaji di kamus? Telah sembah. Hah? Akan aku sembah. Aku. Iya. Ada aku ke. Artinya pada saat akar kata ambada berpola faala, maka kata arti kata yang dimaksud adalah dalam tanda kurung. Iya. Ya. Atau arti lain. Apa artinya? Sembah. Nah, artinya pelakunya Ana, masukkan pelaku. Iya, tadi Ana. Masukkan aku. Jadi apa? Aku menyembah. Aku sembah. Aku akan menyembah. 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 Aku akan menyembah. Apa lagi? Terus tak butuh, nah. Eh, Pak ma artinya huruf. Pak Pepe, ingatin Pak Pepe, teman-teman. Ma artinya huruf. Apa? Artinya apa yang? Ya. Tak butuh, nah. KKSAD. Bentuk KKSAD, ya. Iya.
Pelakunya antum. Mbak Pepe, kenapa antum? Kenapa antum? Ada wawu sama na itu loh. Loh, muflihuna juga wawu dan na ada. Ada. Ada tang. Iya. Ta sama wawu na, wawu sama na itu loh. Ada wawu sama na. Hanya ini, hanya ini. Iya. Ada tanya ta sama wawu dan na. Gabungan ya, ada ta. Iya. Ada wawu na. Enggak boleh wawu na aja karena bisa mobil yeah. juga wawu na. Nah, jadi kalau yeah. ta saja enggak cukup juga bisa kata nanti ta. Jadi harus yeah. gabungan ta dan wawu. Wawu na. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya antum. Bukan hum. Bukan. Oh, ada ya. Ada ta kan ta. Oh, oke. Okay. Antum. Oke. Okay. Apa lagi ya? Akar katanya apa? Akar katanya abada. Abada. Abada, iya. Oke. Okay. Apa lagi? Pola, polanya fa'ala. Polanya fa'ala. Oke. Okay. Coba perhatikan ya. Ini pelakunya ana antum. Akar kata sama, pola sama, bentuk sama. Cuma itu aja bedanya pelakunya. Berarti apa di sini artinya? Kalian. Nah, kalian, di sini kan aku, ini kalian. Iya. Kalian akan menyembah. Akan menyembah. Nah, kan gampang nggak? Yang kalian sembah. Nah, sekarang tinggal susah bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia? Ya. Tidak, aku akan sembah apa yang kalian sembah. Kamu sembah. Apa bunyinya? Yang kalian sembah. Tidak aku tidak. Apa? Tidak aku tidak. Atau aku tidak? Mana yang lebih bagus? Aku tidak atau tidak aku? Aku tidak sembah apa yang kalian sembah. Nah, kan bagus ya jadinya. Tidak. Nah, ada nggak? Nah, kan tidak aku akan menyembah. Aku disuruhlah ini pindah ke depan kan? Nah, pindah ke sini aja. Ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ada pertanyaan ini? Mudah sekali kan? Mudah sekali. Nggak ada masalah yang berbelit-belit ya. Ada pendapat lain, Pak Pepe? Ada teman-teman yang punya pendapat lain? Atau ada pertanyaan boleh? Ada yang mau ditanyakan kira-kira boleh mumpung ini. Nanti kita lanjut ya Ustadz ya? Ya boleh. Kita sampai jam 9 itu kita latihan aja. Habis itu kita tambah materi. Mempermantap dulu. Siap Ustadz. Ada pertanyaan? Ibu Iriana. Ibu Dian. Kok enggak subjek dulu ya Ustaz ya? Hah? Kok enggak subjek dulu aku tidak akan enggak boleh. Kan ya, kan ya nih, aku tidak akan kan kalau aku kan. Aku tidak akan. Ya, aku tidak akan kan tuh. Taruh aku ke depan. Ya, aku ke depan. Tidak akan, tidak aku akan dia enggak salah. Cuman agak bunyinya agak payah dikit. Itu sesuai dengan artinya yang maksudnya belum dirubah jadi bahasa Indonesia yang itu ya yang iya ini sudah bahasa Indonesia yang baku iya berarti sama dengan ini iya ini kan tidak aku akan menyembah aku tidak akan menyembah kan sama iya oh ya tidak kita susun aja dari bahasa Indonesia yang baku kan ramalan bahasa Indonesia kan saya makan nasi bukan makan nasi saya kan iya. Saya saya makan nasi, bukan makan nasi saya. Eh, mau nanya, ya. Untuk yang disebut huruf itu yang berdiri sendiri? Iya, yang ma itu huruf kan. La huruf, ma huruf. Jadi huruf itu bisa jadi menyambung nanti. Tapi kemarin udah kita pahami ya huruf kan. Sudah kita lihat sama-sama kemarin di kamus kan. Ada satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf.
Ada di materi kok. Ada. Iya, ada. Ada kemarin ada. Huruf bermakna itu loh, Mbak Irin. Pada sengaja saya sebutin itu satu materi. Ada pertanyaan lagi yang lain? Mau coba yang ayat 3. Oke. Ya nomor 2 enggak ada pertanyaan lagi? Cukup semuanya? Sudah. Cukup kayaknya, Ustaz. Kalau cukup, buktiin dulu dong, ditanya dulu. Ya, ditanya satu boleh? Boleh. Oke. Ditanya satu Ibu Iriana, boleh Bu Iriana tanya satu? Boleh, Bu? Maksudnya saya nanya? Saya nanya, kan tadi saya buka tanya, nggak ada yang nanya. Iya. Nah, sekarang soalnya Ibu, boleh ya? Oke. Ibu Iriana, kan ada kata takbuduna, kan? Pelakunya antum. Iya. Nah, sekarang saya ganti pelakunya antuma. Apa jadinya? Antuma. Antuma. Antuma berarti tak budana. Tak badan. Tak budana. Nggak ada tak budana, nggak pernah ngajarin tak budana. Ya, tak budani. Itu Pak, di belakang itunya yang du tak jadi budani. Kalau antuma jadi ni. Hah? Kalau antuma jadi ni itu. Enggak ada tuh. Enggak ada tak budana, tak budani. Antuma. Antuma apa antuna, Pak? Antuma. Tak budani. Antuma. Tak budani. Tak budani kan? Ya. Oh, ya, antuma. Nah, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, ditanya. Hah? Ditanya aja, Tan. Hah? Bisa, Ustaz. Oke. Bu Sitirian ya? Ya. Oke. Bu Sitirian, coba kata tak bujuna itu dibuat perintahnya. Dibuat perintahnya. KKP. Hah? KKP, kata, ya. Ya, itu kata-kata tak buduna buat KKP. Oh, jadinya buduna. Apa jadinya, Bu? Tak budu ya. Benar. Yeah. Budu gitu loh. Kan cara membuat KKP coba lihat ya. Karena antum ya. Iya. Ya, antum. Kan ini kata tak budu. Nah, kan sudah pelakunya antum jadi kan. Oh iya. Nah, coba perhatikan lagi baca buat KKP-nya. Tak budu. Nah, coba perhatikan KKP-nya ya. Tak budu. Nah, kan tak budu. Nah, KKP-nya kan buang tak. Taknya. Iya. Nah, main mati kan? Main mati. Sama alif. Alif, ya. Apa harkat alif? Karena dia pola pahala, harkat alif apa? Buduna. Apa harkat alif?
Bukannya alifnya? Doma Ustaz. Kenapa doma? Biar pesertanya jawab. Kenapa doma? Iya, kenapa doma? Kenapa doma? Kenapa enggak duduk? Kenapa enggak ya? Karena antum tadi Ustaz. Bukan karena antum. Karena perempuan. Karena huruf keduanya. Karena huruf pertamanya U ya. Oh, bukan huruf pertama, karena huruf keduanya, huruf keduanya doma. Karena huruf keduanya doma. Karena doma menjadi doma. Ya. Buah buduna. Nah, belakang diapain? Belakang nunnya dibuang. Nah, dibuang ganti alif. Ah, buah budu. Nah, itu ya. Jadi kalau pertanyaannya, apa KKP dari Pak Buduna jadi buah budu? Ya? Buah budu. Buah budu. Coba buat budu. Oh, budu, Ustaz. Iya, Pak. Coba buat dia, apa bacanya buat dia? Buah budu. Buah budu. Buah budu ya? Iya, karena duma. Coba sekarang satu lagi, bisa tanya lagi. Satu lagi. Karena nggak bertanya ya karena risiko tidak bertanya ini jadinya. Ibu Devi Deswita, Ibu Devi Deswita sekali kata tak lamuna coba buat perintahnya Bu Devi Deswita. Ibu Devi Bu Devi, silakan. Perintah dari Pak Lamuna. Silakan. Bu Devi Deswita, coba perintahnya apa ini, Ibu? Pak Lamuna, apa perintahnya? KKP-nya. Silakan. Mute-nya dibuka, Ibu. Buka mic-nya. Mic-nya, ah, ya. Silakan. Perintahnya ya. A'bud. Ta'lamuna. A'lam. A'lam. A'lamu. Kenapa A'lam? A'lamu. Alamuna. Kenapa alamu? Caranya gimana? Coba caranya. Apa dulu dilakukan? Coba caranya. Sampaikan saya caranya apa yang dilakukan? Buang nun. Buang tanya. Buang tanya. Ta buang dulu. Ta buang. Ta buang. Ya. Terus belakangnya na tutup buang. Terus? Tambah alif. Alif, karena huruf keduanya alif ya. Di mana alif tambahnya? Di depan. Kenapa tambah alif? Karena huruf kedua alif. Pengganti ta. Alasannya salah. Pengganti. Yang kedua, yang kedua kasrah tuh ya. Yang mati dihidupkan. Ain mati dihidupkan. Yang kasro itu loh. Oh, yang bukan salah lagi. Yang fatah huruf kedua itu loh. Kenapa? Tadi pertanyaan saya kenapa ditambah alif di depan? Tadi kan bilang tambah alif. Kenapa ditambah alif? Untuk pengganti na yang dibuang di belakang, Ustaz. Bukan. Kan di depan dulu. Ain mati itu dihidupkan ditambah alif. Kok ain mati dihidupkan, Pak? Tidak, ain mati tetap mati, enggak dihidupkan. Nah, maksudnya supaya bunyinya suaranya bang hidup ditambah alif di belakang. Sudah mati dihidupkan lagi. Mati tetap mati. Supaya bersuara jadi tambah alif. Enggak. Jadi ditambah alif karena mati dia tetap mati supaya nanti ditambah alif membantu itu alif bantu namanya supaya macanya bisa hidup karena itu alifnya hidup bukan ainnya yang dihidupkan karena kata kerja perintah bukan kerja perintah gimana kata perintah ditambah alif karena huruf pertama ini mati karena ainnya mati karena mungkin menyuruh orang gitu kan susah kan jadi harus pakai alif ditambah alif ditambah alif karena huruf pertama mati
bukan huruf yeah. mati yang dihidupkan, tapi karena huruf pertama mati harus ditambah ade. Ya, apapun setelah kata sade dibuang ta atau tu mati dia maka tambah ade. Nah sekarang masalah kedua, langkah kedua diberikan alif. Apa harkat alif? Karena berarokat fatah, maka arokat kedua itu fatah, kan ya fatah. Huruf apa? Huruf apa yang berarokat fatah? Huruf itu kedua alam itu, lam itu lho. Lam fatah, maka kalau harus diganti tadi ganti kasroh. Ah, kasroh. Nah. Jadi siapa yang bilang A? Di. Ya. Islamu. Nah, belakang apa? Belakang? Tambah alif. Nah, tambah alif. Pengganti na. Nah, jadi ganti alif. Iya. Nah, jadi bacanya apa? Islamu. Nah, Islamu. Islamu. Islamu artinya apa? Apa arti Islamu? Arti Islamu. Belajarilah. Hmm? Belajarlah. Alama. Alim baru belajarlah. Ini kan ya ulamu. Belajarilah. Belajarilah. Boleh belajarlah. Ketahuilah oleh kalian. Ketahuilah. Ketahuilah oleh kalian. Ah, kenapa kalian? Karena antum. Iya. Karena antum ya. Ketahuilah kalian. Nah, gitu ya. Oke. Jadi siapa yang jaga sade, kalau kakak sade, coba-coba buat KKP-nya. Karena akan ditanya nanti. Setiap ketemu kakak sade, nanti akan ditanya KKP-nya. Kalau ketemu KKP, ditanya kakak sade-nya. Jadi nggak bisa lari, Bu. Kalau kakak sade, tanya KKP. Ada ketemu KKP, tanya kakak sade. Kalau kakak sade, tanya KKL nanti. Ketemu KKL, tanya kakata. Jadi tidak ada kesempatan untuk lari dari pertanyaan. Dikepung oleh pertanyaan dulu. Nanti ngumpet-ngumpet. Nggak ngumpet, nggak bisa. Nggak boleh ngumpet. Oke, siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kita masuk ayat kedua. Siapa tadi latihan ayat kedua? Ibu, ketiga, Ustaz. Ya? Okay. Ya, coba. Ketiga. Ketiga. Fokus ya? Ya, coba-coba. Nah, Abu Dhu, mantap Abu Dhu. Apa lagi? Wala? Antum. Antum. Wala? Wala antum. Wala antum. Antum. Wala antum. Nama abidu. 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 Nama abud. Ma. Perhatikan ya, ada salah nggak ya? Perhatikan ya. Karena saya salahkan. Ha? Abudu. Abudu. Abudu apa abudu? Abudu. 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 Oke. Ayat 3. Wala antum abidu nama abudu. Silakan, Bu Sabina. Wa di penggal. Wa. Huruf. Wa di penggal huruf. Ya. La di penggal. Antum di penggal. Abiduna dipenggal. Ya. Ma dipenggal. Ya. Abudu dipenggal. Oke. Okay. Benar Pak Bebe? Wa. Wa. Betul. Betul ya? Betul. Wa huruf. Huruf, ya. La huruf. Ya. Antum kata ganti. Ya. Kata ganti. Iya, kata ganti. Abiduna kata sade. Abidu. Kakak SAD. Ya. Apa? Untuknya kakak SAD. Loh. Abidu. Abidu. Ah, kakak SAD apa KKP? Abidu. KKP. KKP. Kakak SAD. Kakak SAD apa KKP? Apa KKR? Kakak SAD. Kakak SAD. Kenapa kakak SAD? Ada wawu nun. Oh. Di depannya mana ada ta? Mana ada wa? Itu mana ada alif. Alif ini. Mana ada? Alif yang di atas ain itu. Itu betul harkat bukan alif itu. Ini apa? Apa Ustaz? Karena dia kata kerja. Kata benda dulu Ustaz ya. Tahu. Kata benda pelaku. Aktif. Hah? Karena pelakunya anak. Kata benda pelaku pelakunya anak. Mana? Nanti. Kata benda? Abiduna itu. Abiduna. Apa jadinya?
Gitunya. Kata? Jadi, itu dia kata benda. Kata benda. Kata benda apa kakak sade? Pak alu. Pak alun. Kakak sade apa KKP, apa KKL, apa huruf, apa-apa dia? Dia kakak sade. Tadi kata benda apa Pak? Dia goyang, apa dia kakak sade? Ya, tapi kemarin itu gak diturunkan anak dulu Kak, jadi akar katanya. Jadi ya bentuknya apa dulu? Bentuknya kakak sade. Nah, pasti cerang kakak sade, KKP, pindah KKP, pindah kakak. Kata benda. Tadi Ibu bilang pertama apa tadi? Kata benda. Nah, kenapa berubah? Kata benda. Nah, kenapa berubah? Ya. Ada pasif Pak ya? Ah, itu kan kalau fa'ala, kalau kerjanya apa? Fa'ala, kata kerja pelaku aktifnya apa? Fa'ilun kan? Fa'ilun, kelihatan. Oh. Fa'ilun. Kalau fa'ala, Pak, kan digoreng ya. Pak Ilun kan. Nah, Abada. Abidu. Perawana itu jumlahnya. Jadi enggak ada ya, enggak ada ta. Berarti bukan kakek sade. Dia kakek sade kan harus lengkap ya sama warna, ta sama warna. Ini kan enggak ada ya, enggak ada ta. Jadi kata benda pelaku aktif. Pelaku aktif. Kata benda pelaku aktif. Tidak ada ya. Ya kan? Abidun. Ya. Abidun, fa'ilun, katibun, darib, ya. Ma apa tadi? Ma apa? Ma huruf. Apa ya? Ma huruf. Abuduna, abudu. Abudu. KKP apa ya? Ah? Kaya sade. Apa? Kaya sade. Kenapa kaya sade? Karena ada alif, dong, alif. Kasrah dan domah itu ya? Ah, bukan. Karena alif dan karena domah. Ada alif, kasrah dan domah. Benar, nah, bukan kasrah. Alif dan domah aja. Alif, ya sukun dan domah. Oke. Okay. Ini kakak sade ya. Kalau kata kerja, uraikan 4 poin ya. Kalau kakak sade, maka uraikan satu bentuknya, satu pelaku, pelaku siapa, akar katanya apa, pola apa. Pelakunya Ana ya, Ustaz? Ah, yakin Ana? Pelakunya Ana. Yakin anak ya? Ya, yakin lah Ustaz. Benar ya? Nggak boleh goyang ya? Iya. Oke. Kata-katanya abada. Oke. Polanya? Polanya pala. Oke. Apa artinya? Artinya? Penyembah. Hah? Benar, tapi artinya nggak benar. Uranya udah benar. Oh, artinya. Berarti semuanya, Ustaz. Nah, coba dari wa dulu. Dan. Wa dan. Ya. La tidak. Oke. Tidak. Antum kalian. Dan tidak kalian. Dan tidak kalian. Abiduna. Menyembah apa yang. Penyembah ya. Penyembah. Ah? Menyembah. Penyembah. Menyembah apa penyembah? Penyembah. Apa? Penyembah. Menyembah yang aku sembah. Kata benda tadi. Kata benda katanya. Iya, kata benda. Iya, penyembah. Karena dia kata penyembah tadi. Iya, makanya penyembah. Kalau menyembah kata kerja. Kalau penyembah. Penyembah. Nah, penyembah karena dia kata benda. Iya, kata penyembah. Ya? Nah, menyembah berapa orang? Para penyembah. Ah, para penyembah. Nah, lebih dari dua. Satu. Para penyembah. Dan tidaklah kalian. Para penyembah. Apa lagi? Ma. Apa yang? Ma tidak apa-apa ya artinya. Apa yang? Apa yang boleh. Apa yang? Karena sudah ada lah. Apa lagi? Ambudur. Tulai katanya ini. Ana, abada, fa'ana. Saya akan menyembah. Saya akan menyembah. Tidaklah kalian para penyembah. Nah, sekarang susun aja. Dan tidak kalian para penyembah apa yang aku sedang sembah. Tinggal susun. Kalian tidak akan menyembah boleh, tidak akan kalian menyembah boleh. Dan kalian tidak akan dan kalian tidak para penyembah apa yang aku sembah. Nah, jadi dan susun-susunnya dan kalian tidaklah para penyembah atau penyembah-penyembah ya.
para penyembah atau penyembah-penyembah sama ya. Dan kalian tidaklah para penyembah apa yang aku sembah. Oke, itu ya Pak ya. Oke semuanya, seperti itu ada pertanyaan? Tiga, kalau tidak bertanya berarti ditanya. Antum kata ganti atau kata benda ini Pak? Enggak jelas. Kata ganti, kita sepakati kata ganti. Kata ganti itu kan bagian dari kata benda. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang bertanya bebas ditanya. Berarti Bu Riana kita nggak tanya lagi. Yang lain gimana? Oke, ada lagi yang lain? Dan kalian. Dan tidaklah kalian para penyembah atau penyembah-penyembah apa yang aku sedang sembah atau sembah. Ya. Jadi langkah-langkah tadi kita sepakati ya, kita ikutin aja. Pertama tulis. Kenapa menulis? Karena pada saat menulis kita bisa memahami langsung ya. Tulis, kemudian penggal-penggal ayat tersebut. Kalau ketemu kata kerja, uraikan 4 poin. Itu penting ya. Kalau ketemu kata kerja, apa yang diuraikan? Apa Ibu? Ibu Diah, Bu Diah W. Kalau ketemu kata kerja, berapa yang diuraikan? Apa yang diuraikan? 4 poin. Apa aja 4 poinnya itu? Bentuk. Ya. Kata kerja. Hah? Laku. Bentuk kata kerja ya. Oh, kata kerja bentuk tadi sudah. Bentuk pelaku pola. Oh, akar kata dulu akar baru pola. Akar kata baru pola. Nah, 4 poin itu diingat terus ya. Setiap kata kerja jadi metode kita tidak akan pernah melayani Bapak atau artinya Bapak sebut langsung tidak dilayani. Harus diuraikan. Kenapa? Karena bisa dilihat di tafsir. Kan kita tidak belajar tafsir, kita belajar gramatikalnya. Kan aturan yang apa sekarang sudah ada tuh, aturan yang ada artinya. Bisa aja dilihat di situ. Jadi sekali lagi, uraiannya benar, terjemahan salah nggak apa-apa. Tapi kalau benar jawaban uraian apa benar artinya, uraian salah. Jadi penting uraiannya ya. Nah, kalau kamu kata benda. Kata benda. Akar kata penting, kita melihat di kamus. Kemudian kalau lamu dia ada presentasi tanwin. Betul itu betul. Oke, nah kemudian kalau huruf kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung dia hafal saja. Ya, kemudian uraikan kata per kata, artikan kata per kata, kemudian susun dalam bahasa Indonesia yang laku. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Itu ingat kali ya latihan itu ya. Ya insya Allah Pak. Oke. Benar ada lagi, kita masih teori Pak hari ini, tambah teori ya. Kalau nggak ada latihan kita tutup, karena ini direkam, kita tutup dulu. Terima kasih banyak pada ibu yang sudah partisipasi. Dan sekarang kita mulai materi baru. Saya tutup dulu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.